my channel, back again with Mindri. So di video kali ini aku bakal bawa Shopee haul lagi, and aku mendatangkan kembali one set kekinian buat kalian para hijabi guys. Aku aja yang non hijab suka banget pakai one set, malas banget gak sih mikir atasan bawahan. Banyak juga yang komen ke aku, tolong banyakin dong kak konten seputar one set. Here it is for you guys. Okay, so without further ado, let's get start this video. Before I jump into the video, seperti biasa, jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya. By the way, semuanya pesan dari Shopee. Kalau kalian pengen samaan sama aku, langsung klik aja semua link di bawah sini, di deskripsi aku. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja ke one set yang pertama. Untuk one set pertama aku pesan adalah one set ini guys. Belakangan ini aku keracunan terus beli OOTD hijab karena katalog mereka keren-keren banget. Salah satunya baju yang ini guys, pasti kalian juga ngiler sih. Atasannya tuh lengan panjang dan celananya juga panjang. Kita mulai dari atasannya dulu ya. Nah untuk atasannya sendiri, dia modelnya Korea kayak gini, minimalis tapi tetap kece dan super aesthetic guys. Lingkar dada up to 112 cm, karena memang dia all size ya guys, fit to XXL. Panjang ke bawahnya 55 cm dan ditutup sangat-sangat rapi. Lihat dong, finish look juga guys. Dia terbuat dari bahan knit premium yang kalau aku giniin dia sama sekali nggak ada bolong-bolongnya. Jadi memang ini sangat-sangat padat dan nggak terlalu tebal atau tipis, bisa dipakai seharian dengan nyaman. Sedikit menghangatkan, jadi cocok buat kalian yang pengen bawa ke dataran tinggi atau sekedar pengen ke mall karena lumayan kan AC-nya guys. Terus bagian tengahnya dia onyx seperti ini dan highlightnya adalah, lihat deh, kancingnya tuh cantik banget kayak mutiara-mutiara gitu loh guys. Mirip kayak aksesoris, bahkan dijadiin anting pun bagus gitu. Jadi aku suka banget, walaupun dia sangat sederhana tapi looknya bakal cantik banget. Terus di samping itu aku pengen bahas tentang bagian ujung sini. Dia ada ruffle-nya sedikit guys, tapi tenang aja dia nggak bakal bikin tangan kalian sakit karena ujungnya cuman kayak gini aja, dia longgar tuh. Kayak gini cuman jadi sedikit apa ya, model-model gitulah biar lebih cantik. Walaupun dia minimalis, kalau kalian nggak suka yang terlalu bergelantungan langsung naikin aja karena memang foto katalognya sekeren itu sih guys. Oke, kira-kira itu ya untuk bajunya. Kita lanjut ke celananya. Tadinya aku kira celananya tuh bakal jogger pants, tapi ternyata enggak, dia loose pants biasa aja. Bagian atasnya full karet seperti ini dan dia knit juga loh guys. Jadi memang menghangatkan banget kalau kalian pakai ini aja, nggak usah pakai daleman lagi. Pengen bawa ke luar negeri tinggal pakai long john dikit guys tuh. Jadi bagian depannya dia ada pita, tinggal ditarik sesuaikan sama pinggang. Dan ujung bawahnya sih nggak ada apa-apa ya guys, nggak ada yang spesial, cuma ditutup seperti biasa aja finish look. Jujur aku nggak pernah megang bahan ini sebelumnya karena knitnya itu halus tapi padat gitu loh. Oke, kira-kira segitu dulu aja. Harganya 139.000 aku beli dan total ada 8 warna. Ini warna yang hitam. Karena udah semuanya aku bahas, kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari one set pertama setelah aku try on dan jujur li aku sesuka itu. Kalian bisa lihat looknya itu minimalis tapi at the same time juga ada estetiknya. Terus bagian samping sini kanan kiri buat gerak juga sangat nyaman. Terus untuk kiri kanannya ya guys, aku tuh spice up the look dengan cara bikin wrinkles gitu lah guys. Jadi ada balance look gitu. Tapi kalau nggak suka tinggal diturunin aja sesuai selera. Ya ini juga bahannya nyaman, kalau kalian pengen pakai seharian nggak bakal bikin keringetan sama sekali. Apalagi knitnya nggak terlalu tebal atau tipis dan panjangnya pas ya guys. Sebelah kanan dan kiri dia itu full karet kayak gini untuk bagian bawahannya. And overall looknya seperti ini. Guys, jujurly aku sangat rekomend sih buat kalian. Guys, kita next lagi buat one set yang kedua. Aku pesan one set seperti ini. Ada atasan yang bermotif dan celananya itu polosan aja. Jujurly ini cocok banget untuk kalian yang males mikirin OOTD. Setelan tunik ini adalah hal yang kalian wajib punya sih. Untuk atasannya sendiri, modelnya super Korean look dan floral banget. Cocok buat kalian bawa kemana-mana, jalan santai, pengen pergi arisan juga cocok banget, say. Bagian atasannya tuh kayak gini, kerahnya itu kerah koko dan kalau aku pegang agak sedikit ada mikanya. Jadi rada rigid gitu ya guys. Lingkar dada up to 112 cm, muat sampai size L dan panjangnya tuh 75 ya guys. Jadi kalau aku pegang di sini, bahannya juga enak banget, terbuat dari bahan rayon yang adem, berkualitas juga, gak terlalu tebal atau tipis guys. Terus dari toko ini juga dia mengklaim kalau ini tuh busui friendly guys, jadi memang gampang banget tuh ya gak sih. Menurutku aksesnya juga oke. Dan bagian lengannya lihat deh guys, ujungnya ada sedikit karetnya di sini, jadi nyaman aja gitu kalau dipakai seharian. Gimana guys menurut kalian? Kita lanjut ke celana
celananya. Celananya juga anti rempong banget menurutku. Dia bahannya beda, yaitu bahan keringkal premium. Dan keringkal ini tuh enak banget, anti kusut. Jadi kalau pengen dibawa kemana-mana traveling, ini adalah jalan ninjaku sih guys. Udah gitu full karet bagian atasnya, lihat nggak ada tahanan sama sekali. Jadi pengen makan banyak, pengen masukin barang di bagian kantongnya nggak bakal berat, karena bahannya itu enak banget, halus di kulit dan nggak nyeplak sih guys pas aku pakai. Gimana menurut kalian harganya pas aku beli di harga 105.000? Kalian bisa pilih 8 macam motif dan semuanya cantik-cantik banget guys. Gak usah mikir lagi, tinggal pakai dan capcus aja, udah sangat proper. Oke deh, karena udah semuanya, kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari setelan tuniknya setelah aku try on. Menurutku nyaman banget dipakai seharian karena memang terbuat dari bahan rayon yang jatuh adem dan flowy banget guys. Udah gitu looknya sopan karena panjangnya nutupin sampai belakang bokong sini guys. Jujur li, ini kelihatan anggun banget kalau kalian pakai. Dia model tuh floral seperti ini ya guys, dan panjang lengannya itu segini. Kalau nggak suka tinggal dinaikin seperti biasa. Bagian bawahannya juga enak banget sih guys, karena full karet tuh. Lihat gak? Aku pengen makan banyak juga, gak bakal kelihatan buncit sedikit pun. Dan aku suka banget warna emerald greennya, sangat masuk sama atasannya. And overall looknya seperti ini. Guys, jujur li, kalian harus banget sih angkut yang ini. Guys, kita next lagi buat one set selanjutnya. Aku pesan one set seperti ini guys. Jadi atasannya itu blouse warna biru dan bawahannya itu rok panjang yang maxi gitu loh guys. Dan jujur li ya, cocok banget. Nggak usah mikir lagi kalau kalian yang bingung kalau pakai rok seperti ini atasannya apa ya. Ini langsung dibawakan sekaligus guys. Kita mulai dari atasannya dulu seperti biasa. Ini atasannya terbuat dari bahan linen guys. Linen tapi entah kenapa pas aku pegang lebih halus daripada linen biasanya. Kalau linen biasanya rada kasar dan panas gitu, ini tuh adem banget sih. Entah kenapa linennya bahannya beda kali ya. Atasannya tuh kayak gini guys, dia mirip aja kayak kemeja biasa. Dan untuk panjang depan dan belakangnya tuh beda. Panjang depan 65, belakangnya 75. Jadi mungkin biar lebih variatif kali ya. Walaupun dia kelihatan minimalis, tapi tetap ada modelnya gitu guys. Untuk bagian lengannya agak sedikit lengan balon dan ujungnya ada karet kayak gini guys tuh. Jadi disesuaikan aja, kalau nggak suka terlalu panjang tinggal dinaikin sedikit, masih oke banget ya guys. Ya, lingkar dada up to 110 cm. Jadi tentunya masih enak dibawa kemana-mana, pengen pakai satu-satu juga bisa. Oke, lanjut ke roknya. Aku bawa rok seperti ini guys yang aku pesan. Ini tuh rok susun gitu, jadi kalau kalian lihat ya guys tuh, dia ada 1, 2 terus baru ke bawahnya kayak A-line ke bawah. Dia terbuat dari bahan rayon guys tuh, full karet, tinggal dipakai aja dia bakal ketutup. Ini estetik banget sih untuk gambar dan motifnya gitu, sama sekali nggak kelihatan murahan juga. Atasan bawahan ini kalau kalian lihat di katalog ya, sumpah cantik banget. Tinggal dipakein hijab yang sesuai aja warnanya, pasti langsung outfitnya top banget sih guys. Untuk harganya sendiri aku pesan di 115.900. Jadi ya kalau malas banget nih aku mikir, langsung aja grab kedua ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku sih wajib punya. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari one set selanjutnya. Ini bawahannya itu rok panjang maxi ke bawah. Bagian atasannya dikasih kemeja warna biru elektrik seperti ini. Jadi bikin kulit kita kontras dan juga kelihatan lebih cerah aja. Aku suka banget karena dibuka tengah jadi V-neck sedikit. Dan buat gerak juga tentunya masih aman ya guys. Nah, di sini kalau kalian gak suka yang terlalu gombrong-gombrong lagi, tinggal dimasukin tuck in ke dalam aja. Bagian bawahannya itu maxi dress, jadi memang panjangnya itu sampai ke kaki gitu ya guys. Udah gitu dia full karat seperti ini dan terbuat dari bahan rayon untuk bawahannya. Jadi memang aman banget, pengen makan banyak juga aku masih sangat rekomen. Bagian atasannya yang polos kali ini, bawahannya itu sedikit bermotif. Overall looknya seperti ini. Jujur guys, enak banget, dia flowy bagian bawah dan kalau gerak juga kelihatan sedikit lebih anggun aja. Gimana guys, menurut kalian wajib cobain gak sih? Guys, kita next lagi buat one set terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Aku pesan one set seperti ini guys. Ini one set super casual yang bisa kalian bawa kemanapun. Dan jujur aku udah punya bahan one set kayak gini tuh beberapa ya. Dulu tuh aku pesan one set kayak gini pertama kali tuh 300 ribuan, tapi sekarang 100 ribu tuh udah cucu meong banget. Kalian bisa lihat dia super minimalis. Aku beli yang misty grey-nya. Dia lingkar dada up to 115 cm dan masih bisa di stretch seperti ini. Walaupun bahannya knit, mungkin ya knitnya itu bukan yang dirajut satu-satu, dia lebih ke nama bahan
bahannya aja. Nama bahannya Specialized adalah Foxy Knit, seperti ini guys. Gak terlalu tebal atau tipis, tapi saranku untuk kalian yang hijabi bisa pakai daleman lagi, karena stretch seperti ini takutnya sih agak sedikit jeplak ya guys. Untuk panjang ke bawahnya itu 50 sentian dan ditutup finish look. Jujur li, bahan ini tuh enak banget dan mistinya itu loh kelihatan mahal guys. Nah, aku juga suka untuk detail dari batwingnya di sini. Kalian bisa lihat batwingnya cantik banget dan aku suka banget pakai batwing, jadi nggak kelihatan lebar gitu badannya. Kalian tinggal tarik aja sedikit lengannya ke belakang gitu. Entah kenapa jadi sangat estetik guys. Dulu tuh aku sempat cinta banget sama semua batwing yang ada, dari kaos, terus aku punya long sleeve dan lain-lain, semuanya itu batwing guys. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak aku nggak bisa banyak cerita tentang atasannya karena memang sesimpel itu. Kita lanjut ke bawahannya guys. Nah, untuk bawahannya sendiri aku pesen loose pants ke bawah seperti ini, dan banyak banget sih artis-artis yang lagi pakai bahan seperti ini guys, karena memang hits aja gitu bahannya. Dan bahannya juga cukup bagus ya guys. Kalau kalian stretch kayak gini, dia bukan stretch yang asal aja, tapi tuh ada kekuatan tarikannya guys. Dan di sini juga dia model tuh all size, jadi aku nggak tahu lingkar pinggangnya tuh bisa up to berapa. Kalian langsung lihat aja di deskripsinya. Aku seseneng itu punya bahan ini karena dipakai jalan, dipakai santai juga bisa, bahkan dipakai tidur juga nyaman loh guys. Untuk harga sendiri aku beli di harga 121.500. Menurutku super worth it, dapat atasan dan bawahan gak sih? Dan gak usah mikir lagi gitu loh, karena udah semuanya aku bahas, kita cobain aja yuk guys. Ini adalah bentuk terima set selanjutnya. Ini tuh modelnya ready to go banget. Kalian bisa lihat atasan sama bawahan itu sama persis. Warnanya adalah misty gray. Dia kasih kesan yang agak sedikit remotif, padahal cuma permainan warna aja. Dan aku suka guys, karena memang dia full batwing seperti ini. Kalau kalian pengen pakai terpisah juga nyaman banget guys. Bagian samping kanan kiri dia loose aja, jadi kalau dinaikin dia bakal turun lagi. Tapi kalau pengen sedikit lebih estetik ya udah biarin loose aja guys. Nah, di bagian bawahnya dia juga full karet. Karet ini tuh kelihatan lebih premium karena lebih tebel aja tuh guys. Dia niat gitu loh jahitannya, dan gak bakal bikin kaki kalian kelihatan besar karena memang dia loose pants ya guys. Untuk overall looknya seperti ini. Gimana guys, menurut kalian wajib punya juga kan? Oke guys, jadi itu semua adalah one set yang aku pesan dari Shopee, dan semuanya cantik banget, sesuai banget sama seleraku. Gimana guys, menurut kalian? Kalau kalian suka sama video ini, langsung komen aja di bawah kira-kira next aku bikin video apa lagi. Dan untuk kalian yang pengen samaan sama aku, langsung klik aja semua link di bawah sini. And thank you so much yang udah nonton sampai detik ini. Semoga bisa bermanfaat ya guys buat kalian semua. And for the last, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel aku kalau kalian suka video ini. And I'll see you in my next video. Bye!